Hai hai hai, seperti biasa nih, tulanan yang bisi nau menjumpai kalian lagi nih. Nah, kali ini Keja kok sedang berada di minimarket ya? Lagi beli es krim nih. Langsung aja yuk kita sapa. Hai teman-teman tulanan yang bisi nau, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, kebetulan banget nih, Keja hari ini pengen banget es krim karena udaranya lagi panas. Nah, ini Keja udah temuin nih es krim kesukaannya Keja. Keja. Hai kak, ini Keja lagi beli es krim karena kan hari ini ya cuacanya panas ya kak ya, jadi Keja pengen yang seger-seger. Wah enak tuh es krim. Kamu tahu gak sih steam es krim ini bisa dijadikan macam-macam mainan. Wah keren kan? Keren, berarti habis makan es krim berarti steamnya gak boleh cuma. Iya dong, jangan, ini dibuatin prakarya. Boleh-boleh, nah kak kita bakal bikin apa? Kita bisa bikin berbagai macam kreasi ya. Nah kita bakalan bikin sama siapa nih kak? Sama Kak Ica. Sama Kak Ica teman-teman. Kamu kenal kan Kak Ica? Kenal banget, Kak Ica itu sering banget ngajarin Keja berbagai kreasi gitu. Nah gimana kalau kita langsung ketemu sama Kak Ica? Ayo. Oke teman-teman yuk. Sepertinya teman-teman kita di sini sedang asik nih, termasuk Kak Ica. Lagi asik uta-uti stick es krim loh untuk dikreasikan menjadi aneka bentuk yang lucu-lucu. Kamu tahu gak sih, ini kan aku punya stick banyak banget. Terus kalau aku lagi pegang sama Kak Ica, bisa disuap banget. Bener kak? Iya, nanti kita bikin kreasi dari stick es krim. Nah, bentuknya itu ada apa aja sih kak? Ada macam-macam nih, teman-teman kita juga lagi pada bikin, ada Nami sama Naya. Ini Nami lagi bikin jepit rambut juga. Nanti kita juga bisa bikin bentuk yang lain. Jadi nggak cuma bisa buat biasa, tapi buat jepit rambut juga bisa ya pak ya? Teman-teman tulanan Nyambi Sinau di rumah, kalian simak ya dan siapkan bahan-bahan yang akan diperlukan. Nah, untuk bikin ikan kayak gini yang dibutuhin itu ada stick es krim, kain flanel, sama ada ini mata kocak, sama ini. Kalau udah jadi ikan ini, kita bisa jadiin ini. Kalau mau jadi brush bisa pakai peniti atau mau bikin jepit rambut nanti tinggal dikasih jepit rambut aja. Nah, kita ulangi lagi yuk. Untuk membuat bentuk ikan dari stick es krim ini, tentunya bahan yang harus disiapkan seperti yang dijelaskan Kak Ica tadi ya. Ada stick es krim, kain flanel, mata, lem, dan gunting. Nah, untuk cara membuatnya, kalian harus bentuk segitiga seperti ini dari stick es krim dulu ya. Lalu, kalian pasangkan kain flanel yang sudah kalian potong menjadi bentuk segitiga yang seukuran dengan bentuk segitiga pada stick es krim tersebut. Nah, kalau sudah, tak lupa kalian pasangkan mata boneka seperti ini ya. Jadi deh. Oh ya, ikan dari stick es krim ini bisa kalian buat menjadi jepit rambut maupun bros. Ternyata ada ya teman lain yang sedang membuat kreasi dari stick es krim ini. Gimana kalau langsung aja yuk kita tanyain mereka? Sekarang kita mau bikin apa lagi ya? Yang pasti masih kreasi dari stick es krim loh.
Jadi, kalau kalian penggemar es krim, sticknya kalian kumpulkan aja ya, karena bisa dikreasikan menjadi aneka model barang baru loh. Kita mau bikin yang bentuk siput kayak gini ya. Oke. Nah, kalau Kesha nyoba buat boleh nggak nih, Kak? Iya dong, boleh ya. Nah, Kak, itu ada ukurannya sendiri nggak sih, Kak? Iya. Kan ini kalau siput kan kita ukurannya yang nggak terlalu besar. Nanti kita siputnya bisa kita potong-potong. Nah, ini kalau untuk yang ini bagian kepalanya kita pakai stick yang bentuknya ini. Yang agak lebar sedikit. Ininya kita pakai yang panjang, terus nanti kita potong. Untuk panjangnya sendiri berapa senti, Kak? Sesuai selera kita sih. Oh, berarti sesuai selera ya. Enggak harus panjangnya segitu gitu. Oke, ya. Kalau ini nanti kita sekitar 5 senti. Oke. Nah, gimana kita langsung buat aja yang siput? Pakai tangan yuk, kita buat yuk. Nah, untuk bikin siput ini, pertama-tama kalian buat kepalanya dulu ya. Untuk kepala siput, stick es krim dalam posisi vertikal. Nah, seperti ini loh. Dan untuk membuat badan siput juga dari es krim, tapi dalam posisi horizontal. Dan untuk ukurannya, dari yang agak panjang hingga pendek. Untuk badannya, ditempelkan menggunakan lem pada stick es krim yang posisi vertikal. Dan selanjutnya kalian pasang mata dan diberi sungut. Nah, teman-teman udah jadi nih. Tadi Kesha agak gak bisa sih, soalnya makannya agak sulit kan. Terus dibantuin sama Kak Ica, karena Kak Ica jagonya. Nah, sekarang waktunya kita ngewarnain ya teman-teman biar lebih cantik. Nah, disini udah ada spidolnya ya Kak Ica ya. Oke, kita ambil ya. Pertamanya karena Kesha suka warna pink, Kesha bakal warnain pakai warna pink. Oh iya teman-teman, supaya siput ini terlihat menarik, kalian bisa lo memberikan sentuhan terakhir, yakni bisa kalian warnai menggunakan spidol atau kalian tambah corak gambar dengan menggunakan spidol pula. Kalau seperti ini kan siputnya dari es krim terlihat cantik kan? Teman-teman tulanannya bisa di rumah juga bisa kan membuatnya sendiri? Kesha hias, terus habis itu Kesha mau kasih nama biar toko ini yang buat Kesha. Kita pakai warna orange ya teman-teman. Nah, kalau kalian kesulitan mengumpulkan stick es krimnya, kalian bisa membelinya di toko bahan-bahan roti, toko yang menjual bahan-bahan kerajinan, maupun toko yang menjual alat tulis. Nah, selain itu, siput ini bisa dijadikan jepit rambut maupun bros lo ya. Nah, teman-teman, udah jadi ini buatan Kesha. Nah, kan ini sekarang kita mau buat apa lagi? Kak, tadi kan Kesha udah bikin siput nih. Terus yang tadi udah pada bikin kupu-kupu sama pesawat. Nah, aku kira-kira buat apa nih? Ada ide gak? Sebetulnya sih bisa bikin banyak bentuk ya. Gimana kalau ini kita bikin bentuk capung? Wow, bentuk capung. Gimana tuh Kak caranya?
sama sih, nanti tinggal tempel-tempel aja bagiannya pakai stick es krim. Untuk ukurannya sendiri ada yang perlu dikurangi atau enggak Pak? Sama sih sesuai selera sebetulnya. Ini mau bikin yang besar bisa, kalau mau yang agak kecil ya nanti tinggal dipotong aja. Nah, untuk membuat capung sendiri itu butuh berapa stick? 3 aja cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya kak ya? Yeah. Lebih gampang dong berarti. Nah langsung aja yuk kak. Selanjutnya kita akan bikin bentuk capung, yakni hanya membutuhkan sekitar 3 stick es krim saja. Satu stick dipasang vertikal untuk badannya, sedangkan dua stick dipasang horizontal miring, sehingga bentuknya menyerupai silang. Nah, kalau sudah jadi badannya, langsung aja kita pasang mata kocak. Kalau misalkan kalian pengen terlihat cantik, kalian bisa beri warna maupun corak menggunakan spidol. Kalian pilih spidol yang kualitasnya bagus, yang tidak blobber atau cepret kemana-mana ya. Capung ini bagus juga ya dipakai sebagai jepit rambut. Sepertinya hasil karya dari stick es krim yang sudah dibuat Keja, Nindi, Kak Ica, Naya, dan Nami banyak banget ya. Ayolah kita tunjukin satu persatu. Nah ini teman-teman, Keja udah jadi nih, siput nih. Nah kalau Kak Ica tadi buat apa tadi Kak? Buat ikan sama siput ya. Jadi kalau Kak Nindi buatnya capung, nah kalau kalian buat apa tuh? Kupu-kupu dan pesawat. Oh, kupu-kupu sama pesawat teman-teman.
Banyak sekali ya. Oh iya, seperti yang sudah Kak Ica bilang tadi, kalau kreasi stick es krim ini bisa dijadikan sebagai hiasan, bros maupun cepit rambut. Pokoknya sesuai kreasi kalian ya. Bisa membuat kreasi yang sangat-sangat lucu kayak yang Kesha buat nih. Nah, mungkin kalian juga bisa nih ngebuat sendiri di rumah, cuma butuh stick es krim ini, terus lem, terus spidol buat ngewarnain tadi, sama hiasan kalau kalian mau hias. Nah, Kak Ica, terima kasih banget ya Kesha udah diajarin ngebuat kreasi dari stick es krim. Nah, teman-teman gimana tadi? Seru kan? Kalau gitu, waktunya Kesha pamit undur diri ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Dah.